Sedina maksimal oleh penumpang pira kang? Ya sedina ya penghari sing itu biasa ya orang atas sih udah lah. Orang atas? Setor ya. Setorannya pira kang? Sudah ya orang arani. Orang arani. Orang arani. Halo Sugeng Enjing dulur, kabar baik, kabar sehat ya, syukur alhamdulillah, amin. Pagi ini saya mau melakukan perjalanan lur dari Sampang ke Jogja, tapi saya itu lagi janjian sama teman saya lur, Om Parko itu yang dari Purbalingga. Jadi nanti rencananya saya itu naik bus bareng di daerah Buntu lur. Makanya ini saya mau jalan dulu menggunakan bus mikro lur. Bus yang begitu banyak jasanya ya untuk kita-kita di masa waktu sekolah dulu itu, waktu belum banyak motor lur. Dan ironisnya bus mikro itu sekarang itu diambang kepunahan lur. Kondisinya begitu memprihatinkan. Nanti kita coba langsung wawancara dengan drivernya ya lur. Neneng orang nggak kenek kang? Orang. Dewek kan baik? Iya sepi ya kita. Sepi ya. Dia biasanya langsung putar balik apa? Putar balik. Kan? Putar balik kang. Iya. Cilacap Purwokerto ya? Buntu Sampang kok? Oh Buntu Sampang, gua bolak balik ya gue. Sedina bolak balik pimpin akang. Baliknya ping papat. Tapi kena sih gue wongnya pada numpaki motor ya kang? Iya. Sepi banget ya? Iya. Sampai tanah corona? Iya, gak tau ada pun, gak sekolah corona mah. Gak sekolah kaya ini? Iya, pun gaya-gaya daripada mobilnya yang mau beranggur itu ya. Iya. Wong nak bis mikro ngandel nak bocah sekolah ya kang? Iya, sekolah. Karena wong lu nga pasar, Pak Dim? Pasar gak wes bubar ya wes lah. Bubar ya wes. Karena mana apa-apa. Iya. Ini kadang-kadang gak sore melas, kadang-kadang terus biasa medu. Iya. Kan jam papa orang mau mobil wes. Iya. Kadang-kadang mentahnya melas sih. Oh. Ya, mitronet tuh agak bang dekang. Mau ngono kowe kali gede. Oh, memang kali gede. Ya. Oh. Berarti Sampang Buntu 5.000, Kang? Iya, 5.000. 5.000 ya. Ya murah banget, Kang. Iya. Sedina maksimal oleh penumpang pira, Kang? Ya sedina ya penari sing itu biasa ya 200 sih udah lah. 200. Motor ya. Setorannya pira kang? Sudah ya orang arani. Orang arani? Orang arani. Ya kayak juragannya yang ngerti lah kondisi ini lagi gini ya kan? Iya. Ya jelas keadaan dari ngomong ngomong ada duit ya sekarang patut ya gue lah. Jadi, lah kakaknya talenya pun deh kang? Orang buntung itu, mujur. Oh mujur, ya ya mujur. Lagi sabar gini kang? Iya. Tahanannya kata sneaky? Iya. Kalau ini gue kalau kebanjiran kok kan. Oke, memang ini masanya banjir nih gue. Daerah Tenggriyo ini sedang kol. Mujur si kampung nih kan. Iya. Ini gue lagi banjir ke pasien nih gue. Pasien komplek gue di jenengan. Ya mereka komplek pintu kereta api mereka. Oh, stasiun. Suaranya Pak Nono. Ini mikro mesinnya apa? Apa? Maruti. Mesin Maruti. Ya. Oh. Ini tahun pinten nggih? Tahun pinten? 2000 kali. Oh, 2000 kali niki. Ada lumayan ta sing sini. Nggih, nggih. Niki rento Mbak Sanyar napa ampun second? Bekas itu wae anu, napa jenenge elok. Oh, elok. Elok terus, barengan di sekitar akhir kali bumi iki. Oh, nggih, nggih. Terus bis mikro kados Puji Mulyati napa seniki pun boten wonten nggih. Boten wonten kali jalan. Boten jalan nggih? Nggih. Kabare sing tunggal rusak apa nggih? Oh. Ren kan kata sangat nggih. Nggih. Puji Mulyati pedoman. Nggih. Terus nah, naik lewat kilen niku bis keluarga niku kan? Nggih, keluarga atlas keluarga nggih. Arane langkah pun. Nggih. Oke, soalnya kata sih nggak motor. Iya. Belorin zaman sekolah ki, dereknya niko tomote, pedoman, Puji Mulyati. Nek boten nggih bis keluarga niko. Oh niko Putri Mulia sih. Sombong Purwokerto. Oke. Biasa Purwokerto sedikit pun. Lakap banget, kalau orang kata Putri Mulia. Oke, niko.
Cilacap Purwokerto sing lewat buntung nggih. Nggih. Ora kathah wae. Nggih. Wis gak ana wong sing nek ngono. Lauren, lare sekolah kan ngantos gandul niku lho. Nggih, gandul. Lumpelan sesek-sesekan niku. Mobile mobil jual kafe ada di timur ya, nggih. Rusak repot, penumpangnya doper nggih. Nggih. Ini pasarannya di kurang. Oke. Napa? Oh niko sing trayek Buntu Wangon. Oh tunggalen niko. Oh. Iki sing aran iki. Oh, nggih. Nek gak iki niku ora aran sekolah. Lah wis pira-pira ngono. Alhamdulillah nggih, boten travel nggih. Gagang, berarti pun kata seduluran sangat nih kok. Konsumsi bahan bakarnya pinten sedinten? Pinten paling berapa? Sewidak liter. Sewidak ewu. Niku 4 kali nggih. Iya 4 kali. 4 kali jalan nggih. Batang tangkap. Niki sing jalan pertama niki. Niki kedua. Oh, pun pindo. Oh. Mau setar jam pinten? Mau jam 6. Oh, berarti saking mujur niku nggih, saking buntu. Nggih, buntu. Jalan Sapang, Stembe. Nggih. Putar balik teng pasar niku nggih. Terus niki jalan malih. Nggih. Jalan kula teng arah Marung banget kan niku ganggu. Wewe tahun pinten? Tahun 76 76 sampun Mbak Tobis. Oh, pick up. Nggih. Lebon jalane Troya Gunung Sampang, Troya Gombong. Troya Gombong pick up nggih. Ajep iki. Oh. Sampun balik kuwi nggih, kula pun nggih. Apa nggih? Nggih, ana boten nang Alhamdulillah di hari ini sehat. Yang penting sehat, sehat selalu. Kalau boleh bilang pun sini gatel lu. Oh, gini. Pun gak ada buyut mas. Oke, apun. Mungkin emang sama buyutnya setunggal. Oke. Syukur lah. Ya, hari ini jadinya itu lah. Oke. Eh, Rin, bakta pick up Niko. Gini, Niko. Bakta penumpang, bakta barang nih, segala macem. Iya. Tapi kan bebas ya. Trayek-trayek ini. Sesuai orderan lah nggih. Nggih. Dulure iki teng dalan kata. Penting nggih sehat-sehat, Mbak. Nggih, amin. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Mulai matur nuwun. Nggih. Monggo. Nggih, matur nuwun ya. Ya begitu lur, karena memang sesuai perkembangan zaman ya. Kalau dulu memang kan jarang motor, jadi bus mikro itu menjadi favorit, menjadi idola dan berjasa besar bagi orang-orang di era 90-an lur, seperti saya lur, berangkat sekolah pasti naiknya mikro. Nah kalau sekarang ya karena sudah banyak motor ya, jadi semakin tergerus zaman. Buat bapak driver ya, sehat selalu, semoga rezekinya selalu lancar, amin.